ini yang menjadi bekal bagi timnas Anda lebih berprestasi ketimbang level senior. Artinya ini akan jauh lebih menjadi. Ya, kita berharap bahwa ini dapat dijaga ritme kualitas yang dimiliki oleh para pemain muda kita agar terus sampai dengan di usia emas mereka di level oleh pemain-pemain dan yang berasa harga. Dan kita lihat ini dia line up. Official line up yang diturunkan oleh Real Madrid Under 20. Miguel Angel, Romero Ramon, dan juga Carles Hierro Moscardo. Ya, dan sementara Indonesia hanya mengganti dua pemain, Sultan Zico dan juga Yoga Aditama. Ya. Tekanan kembali di sisi kanan. Kita lihat Peter Federico Gonzalez Carmona. Sebuah syuting, shoot on goal pertama dari Sutariadi. Kita lihat sebuah percobaan yang dilakukan dari luar kotak penalti. Ini berani coba penetrasi. Madrid sudah lakukan, Peter Carmona. Hujan ya, kita lihat Yoga. Oh, keluar dari tekanan. Pemain-pemain Indonesia All Stars ini juga bermain lepas. Ini cukup penting setidaknya. Supriyadi. Supriyadi, kita lihat pemain yang sudah Indonesia tekanan kali ini quick. Supriyadi. Oh. Tahanan dari Real Madrid. Saya pikir ini adalah serangan pertama yang berbahaya yang langsung berbuah gol dan membuat kita lihat salah seorang memang dibuka oleh pergerakan cepat dari Supri ya. Ya, kita lihat ini dia sebuah aksi dari quick. Sebuah serangan cepat yang dibangun oleh Indonesia dan kita lihat lepas tadi quick. Beskava ya. Ya, betul. Main lepas. Kali ini kembali dan peluang Beckham. Beckham dan gol. Luar biasa. Tampil begitu mengejutkan dan Beckham dan akhirnya dengan begitu tenang mengecoh satu orang pemain dan melakukan sebuah shooting yang kita lihat mampu untuk bisa mengecoh penjaga gawang dan membawa Indonesia unggul 2-0. Para pemain kita sangat-sangat baik. Ya, kita lihat ini dia bagaimana sebuah proses gol yang akhirnya membawa Indonesia dalam tempo waktu yang tidak begitu lama mendapatkan panggilan walaupun memakan bangku cadangan dari Persib Bandung. Dan kita lihat lagi-lagi dan gol. Tan Zico, satu sentuhan. Tipikal striker modern, ini dia striker yang memang mematikan di kotak 16, menerima umpan oleh Indonesia All Star Under 20. Kita bisa melihat dari tayangan ulang dengan pergerakan yang cukup cepat. Ya. Bahkan ini saya pikir di pertandingan kali ini betul-betul kesalahan di untuk bisa menurunkan. Ya. Ya, setelah Indonesia Bareno dengan sudut kembali sudah lakukan. Tentu ingat. Oh, dan akhirnya sebuah tandukan. Menanduk bola dan ya begitu bebas. Bisa menanduk bola ke gawang yang dikawal oleh Nando. Yang dikalin oleh Salman Peter Carmona. Masih Peter Carmona sebuah syuting. Bawa pertama ini kita bisa melihat ada perubahan optimisme dari mereka. Dan lagi-lagi menguasai bola 4 menit waktu tambahan dan peluang kali ini Real Madrid kembali 1-1 dan kita lihat apakah akan mampu dimanfaatkan dan gol akhirnya kembali setengah meter ke depan namun berhasil asis untuk Andrigo Johnson padahal tadi dalam posisi setengah meter ke depan namun berhasil penjaga gawang Adrian Romero. Ya, sebuah pergerakan yang mampu mengecoh salah seorang pemain lini belakang. Hasil tadi direbut oleh Kanu dan kali ini sebuah peluang kembali quick. Supriyadi. Sayang sekali. Kita saksikan, ini dia peluang di sisi kiri tadi crossing yang dikirimkan oleh Miguel Angel Romero Ramon. Menurut saya, Bagas sudah lakukan. Oh, kali ini Supriyadi. Supriyadi sebuah peluang dan gol. Aksi dan pergerakan yang berbahaya di kotak 16 purna oleh Irfan. Jauh hari dan membawa Indonesia kembali mampu unggul dengan 4-2. Keunggulan kemudian juga komposisi ideal sudah terbentuk dengan masuknya Irfan Jauh hari. Ya. Akhirnya melebarkan lagi keunggulan tapi
bisa. Indonesia mampu memenangkan pertandingan kali ini praktis. Oh, cukup baik. Tadi kita lihat sebuah pemain Indonesia. Kita lihat Kanu ya. Iya. Melakukan tendangan dari luar. Ya, di level junior. Tendangan lepaskan. Oh, itu dia pemirsa. Ini dia yang memang harus dihindari ya. Ini yang memang harus dihindari. Asis dua kali. Bisa mencatatkan namanya dari tendangan bebas. Di mana ia membuat ekspres. Masih Peter Gonzalez. Peter Gonzalez pemirsa. Sana ya, kita melihat ada Rizky kontrol bola yang baik dengan kaki kanan, tapi ia bahaya terjadi dan akhirnya tendangan kembali dilepaskan jauh. Selesai bahaya pemirsa. Peter Gonzalez, Peter Gonzalez, Peter Gonzalez, Peter begitu leluasa. Peter Gonzalez tidak mendapatkan tekanan, dia bisa mengontrol.